Waalaikumsalam. Sekitar Puan Ayah nak kongsi dengan kami pengalaman Puan Ayah menggunakan set bersalin syukri untuk berpantang lepas pembedahan. Okey, insyaAllah boleh. Saya cuba. Ha. Okey. Sepanjang tempoh berpantang saya ni, saya rasa sebab tiga kali bersalin, jadi tiga-tiga scissor. Jadi kalau bedah ni, penjagaan dia tu kena ambil berat sikit lah, sebabnya kena sabar, luka kan, dalam pun kena tunduk, memang sakit lah. Sebab anak yang ketiga ni memang paling sakit masa bersalin tu, paling sakit dia. Sebab mungkinlah sebab banyak kali kan, tempat yang sama tu. Jadi anak saya gunakan ipatikan haruan, lepas tu jamulah. Saya tengok luka lambat baik, macam luka bernanah, berair kan. Masa nak sulung? Anak yang sulung tu dia lambat, lambat nak kering kan. Yang kedua tu, yang bernanah tu? Yang kedua dia macam berair, nanah sikit-sikit lah macam. Lepas tu kena ulang lagi lah, cuci dekat klinik. Dressing. Jadi yang anak yang ketiga ni pula, sebabnya dah dua ni dah jadi macam-macam kan, kita pun takut lah kan. Jadi saya pun terfikir nak guna set bersalin syekli kan. Sebab saya dengar elok kan. Jadi selepas makan set bersalin ni, masa mula tu tak adalah macam tak, yelah sebab ini supplement, tak adalah cepat nampaknya kan. Tapi bila orang tegur kan, kakak ipar tegur, sebab saya pun perasan saya jalan pun laju, macam kalau jalan tu macam saya tunduk kan. Tapi yang ni elok je jalan kan, rasa badan pun rasa sedap lah kan. Lepas tu saya tengok baby pun menyusu okey. Susu pun sebab kita nampak perasan kan. Banding dengan anak sebelum ni, macam susu tu nampak pekat. Saya pun tak pastilah kenapa kan. Nampak pekat. Lepas tu anak pun tak ada. Perasan memang saya ingat lah. Tak ada kembung. Tak kembung kan? Ni lah baby Zara. Baby Zara. Okey. Terima kasih. Ayah, ada nak share apa-apa lagi tak? Suggestion ke, nak cerita macam mana? Saya rasa lah kalau dalam pantang tu kan, elok ambil macam di komplek tu. Memang elok lah. Mungkin masa mula makan, semua orang kan macam ada proses pemulihan. Bila kita dalam lepas bersalin ni kan, mungkin dia ambil macam side, macam mula mungkin rasa letih sangat badan kan. Tapi lepas tu okey kan, macam segar cepat. Bila komplek tu kan memang bagus. Saya rasa luka macam mana? Luka zinc tu pun membantu. Membantu kering cepat. Saya nampak lah yang ketiga ni lebih cepat lah. Alhamdulillah. Kaki ESP pun bagus. Vitamin C. Ni dah berapa bulan? Bulan-bulan. Berat ni? Berat sekarang 8.3. Alhamdulillah. Fully breastfeed lah. Sekarang dah start makan lah. Jadi eksklusif lah. Tapi alhamdulillah. Lepas tu, daripada segi energi ke, ada tak macam rasa perbezaan? Energi jenaka, rasa tu lah nak banding anak pertama ke dua. Macam yang pertama dan dua tu halutih. Ada yang tu macam tak segar. Yang kali ni alhamdulillah. Nampaklah kita rasa emosi, dari segi emosi satu lagi. Emosi kita rasa tenang. Seronok lah, sepatutnya dapat anak tu. Rasa seronok kan dapat anak orang yang baru. Ini kalau kena tahan sakit apa, macam tak seronok kan. Tapi yang ni macam mana? Ini alhamdulillah. So, saya tak ada pengalaman bersalin patient kan. Saya kan bersalin 4-4 normal. Memang kita pakai set bersalin syekli juga. Tapi kita tak dengar lah daripada ni kan, orang yang bersalin cesarean. So, dengar macam best kan. So, macam mana ayah rasa, nak suggest tak untuk ibu-ibu yang
bakal bersalin secara operation? Saya rasa baguslah cuba, bukan cuba lagi. Memang patut, wajib ambil ni untuk badan pulih, segera pulih je lah. Untuk lagi satu, untuk kita lah menyusui anak semua. Sekarang kan ramai banyak mengeluh, susu tak banyak lah apa. Memang lah mungkin salah satu patut teknik apa. Tapi ini suplemen untuk membantu kita lah. Ayah tengok dia ada membantu. Membantu. Alhamdulillah. Tapi saya percaya ayah sendiri ada praktis konsep mesti kerap menyusui kan. Betul. Sebab bila saya cakap dengan ayah, saya sembang ada sebut. Kan? Okeylah. Itu yang penting. So kesimpulannya ayah macam mana? Rasa puas hati ke gembira ke macam mana? Puas hati. Puas hati kan? Okey. Berapa bintang? Berapa bintang? 10? 10. Boleh lah. Sembilan ke 10. Okey lah. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi dalam vlog. Terima kasih. Assalamualaikum.